Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku, Vivi. So, selamat tahun baru ya semuanya ya, 2022. So, hari ini aku mau bikin video seperti di judul ya, makeup tutorial from Juvia's Place. Jadi, aku ada beberapa palette dari Juvia's, produk-produk dari Juvia's ya. Ini semua nggak endorse, ini not sponsor. Aku beli pakai uang aku sendiri ya. Jadi aku juga ada foundation dari Juvia's Place ini yang terkenal banget yang katanya full coverage ya. Nanti kita buktiin. Terus habis itu aku juga punya concealernya. Ada concealernya juga. Ini shade-nya 20, yang ini shade-nya yang Giza 540. Terus aku juga ada eye primernya, ini eye primernya dari Juvia's Place. Terus aku juga ada lip balm ya. Oke, jadi langsung aja kita nggak banyak-banyak ngomong lagi ya. So aku bakalan mau pakai paletnya yang ini ya, Juvia's Place yang ini. Lihat, cantik banget kan? Tuh, kayak gini, kelihatan? Oke, terus yang ini, aku mau pakai yang ini. Ini tuh tadi yang ini namanya The Nomad by Juvia's. Yang ini ya, kelihatan nggak? Oke, terus yang terus yang ini. Yang ini itu The Warrior 2 by Juvia's. Kayak gini paletnya. Oke. Kalau ini tuh match semua, ini kayaknya kayak palet buat muka gitu loh. Yang ini tuh kayak buat kontur, yang atas, yang bawah buat blush on, terus yang bawah ini lagi bisa buat buat eyeliner, buat base untuk eyeshadow. Ini juga bisa buat highlight ya. Multifungsi. Terus juga ada yang ini, yang kayak gini gambarnya, kelihatan. Terus ini tuh namanya Magic Mini by Juvia's. Kayak gini cantik banget warnanya, ya kan? Kalian bisa lihat, kelihatan? Oke, gini, ya. Terus ada lagi, ini The Masquerade Mini, Masquerade. Sorry ya spellingnya agak amburadul ya. Loh, lihat cantik banget kan? Tuh. Kita coba swatch yang ini ya. Kalian lihat deh, ini nih. Lihat kan? Bentar. Lihat tuh. Ya, kita swatch lagi yang ungu nih, menggoda ya, yang ungu. Kita swatch lagi. Lihat dong warnanya. Oke. Kita lap dulu ya. Terus yang satu lagi itu ini aku ada The Nubian. Kalian bisa lihat. Kelihatan? Tulisannya enggak? Ini dia kayak 3D gitu ya gambarnya. Cantik banget deh. Jadi dia tuh ada tulisannya. Ini tulisannya The Nubian 2 by The Nubian 2 by Juvia's. Kayak gini. Ini juga 4 matte-nya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. 8 shimmer-nya ya. Oke. Aku kayaknya juga ada satu lagi deh. Tapi aku lupa naruhnya di mana. Jadi segitu aja dulu ya. Nanti aku update lagi yang baru kalau ada yang baru. Aku lupa naruhnya, say. Bentar deh, aku ambil dulu ya. Oke, okay, I am back. Oke, okay, ini yang terakhir yang aku punya yaitu namanya Wahala 2. Wahala 2. Kalian lihat.
Ini dia. Cantik banget sih yang ini aku. Yang ini tuh, lihat tuh, kalian lihat yang ini. Dia tuh kayak partikel-partikel dari glitternya gede. Biar kalian lihat nih. Tuh. Kayak jiwa-jiwa. Jiwa-jiwaku memanggil. Cantik banget. Oke, kita lap dulu. Kita usap-usap dulu ya. Oke, biar gak lama-lama videonya. Kita langsung aja ke foundation. Jadi aku cuma punya beberapa dari produknya Jovias, tapi paletnya aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 ya. Jadi ntar kita pakai yang mana. Ntar aku pilih-pilih dulu yang mana yang mau aku pakai. Tapi yang jelas kita langsung aja ke kompleksnya dulu ya. Maaf ngomongnya agak belibet. Nah, dia full face palette ya. Jadi bisa buat blush on, contour, bronzer, anything. Terus habis itu nanti aku pilih dari salah satu dari palette ini yang mau aku pakai buat eyeshadow. Oke. Okay. So, langsung aja ke foundation ya. Ini foundationnya katanya terkenal full coverage. Jadi kita coba ya. Kita coba dikit aja. Terus kita lihat. Dia kental loh. Sama juga kayak konturnya, ini yang shade natural.
Tadi kan bekas foundationnya ya. Lihat di sini. Tuh kan. Benar. Aduh. Udah kita tap-tap aja. Kita taruh di sini. Aku udah cuci tangan ya, by the way. Udah nih, kalau udah kita pakai sponge. Atau kita pakai tangan aja. Warna yang selanjutnya kita pakai warna ini.
kaca nggak kelihatan banget, tapi di kamera coklatnya kelihatan banget ya. Kita pakai blush on ya, yang ini, yang warna ini. Ini warnanya namanya Damra. Terus yang ini namanya Zama, yang tengah namanya Zama, yang ini warna ini. Jadi kita mix aja yang ini.
bagus, cuman apa ya,